dihantui arwah penasaran di daerah graveyard. Setiap pertarungan tidak akan pernah membuahkan hasil yang manis. Demikian pula, setiap kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Iya, setiap pertempuran yang terjadi selalu memakan tumbal. Dan di setiap nyawa-nyawa yang terbunuh, selalu menyimpan dendam dan amarah karena kematiannya yang tidak tenang. Mungkin inilah suasana yang tergambar saat kamu memasuki area pemakaman umum graveyard. Rumah besar berhawa mistis yang berada tidak jauh dari makam juga menambah kesan horor dari tempat ini. Konon katanya, ketika malam tiba, banyak arwah kentayangan yang berada di tempat ini, menghuni tempat ini. Banyak orang yang sudah menasehati aku supaya tidak masuk di tempat ini, terlebih waktu sore mendekati malam hari. Di waktu itu, konon katanya, banyak arwah-arwah tidak tenang berkeliaran menghantui tempat ini, keluar dari makam dengan jiwa amarahnya menghantui setiap orang yang berada tidak jauh dari makam. Namun, karena sedang asik looting, tanpa sadar aku mengabaikan nasihat itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore hari dan aku masih berada di tempat itu. Lalu selanjutnya, fenomena demi fenomena horor mulai menghantuiku di tempat ini. Suara-suara aneh mulai muncul. Dan bayangan-bayangan mulai datang menghampiriku. Кричит ночная птица, он уже.